Halo Sahabat Zekers, jumpa lagi bersama saya Edi Rama. Hari ini, tepatnya tanggal 2 Juli 2023, kita sedang berada di Museum Lawang Sewu untuk yang kedua kalinya sebagai bagian dari acara puncak penganugerahan rekor MURI atas hasil print lokomotif dari 3D print terbesar se-Indonesia. Ingin tahu gimana videonya? Simak terus di Trinzeku Indonesia. Guys, sekarang acara sudah mau dimulai. Saya akan duduk di sini ditemani Mas Bagus. Buat kalian yang ingin melihat jalannya acara penghargaan rekor MURI ini, bisa simak videonya di 3DZEKU Indonesia. Berjuang satu tujuan dalam pelestarian warisan sejarah perkereta apian Indonesia. Istimewa untuk Bapak James Mak. Waduh ya. Diterima dengan bahagia ya Pak Agus. Diberikan doa, semangat dan doa terbaik untuk rekan-rekan IFPM. Potongan kedua akan diserahkan kepada Pak James Mak selaku CEO Trinzeku. Ini dia. Nah, cocok banget ya dengan momen-momen lagunya potong kuenya. Coklat, manis, rasanya seperti harapan-harapan dan juga mungkin langkah-langkah ke depan yang nanti akan diakarkan di IFPM. Bapak Ibu ya. Kami dapat menempatkan diri di posisi dan ini kami mau undang dan hormati CEO Trinzeku Bapak James Mak dapat mengenai naikkan semua mulai dari kita berikan tolong dari anda Bapak Ibu yang paling hangat yang paling istimewa di yang pagi hari ini. Kami persilakan untuk Bapak Ibu sendiri mungkin kali ini kita bacakan semua posisi sama dengan yang penghargaannya. Di sini kami bacakan yang kamu berikutnya. Museum Rekor Dunia Indonesia yang kamu Rekor Indonesia MURI nomor 11041 /R.MURI/6.5/3 dicatatkan atas rekor pameran dan pengoperasian printer 3 dimensi terbanyak secara non-stop. Persembahan oleh kita banggakan bersama 3DZEKU Indonesia.